seksi. Lihat. 15 km. Lu mau cedek ya? Mau di sini kamu? Boleh dibonceng di sini. Aku mau ikut pulang. Ale, salut. Ale go. Ciao. Et tu mets à l'autre qui a mis de vieux, regarde mon vieux, tu dis. Ah, non, non. Là, ma toi. Pas toi, Boutana. Boutana. Follow him. Ah, je vais nettoyer. Bien. Je sais pas où ils sont. Tu sais, les gants coupés. Ça y est, sportif, hein. Il est 11h41. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Siang. Ini udah jam 12. Setengah satu kali ya. Setengah satuan. Aku mau jalan-jalan menikmati matahari. Hai soloi. Ya du soleil. Ada matahari. Jadi aku mau menghangatkan badan. Sambil jalan-jalan. Mau cari beras. Jadi aku jalan, oh deket di situ, oh ternyata deket guys. Jadi aku mau motong jalan ke sini. Ternyata tokonya deket. Aku pikir lebih jauh dari itu. Ya udah nantinya, udahnya mau muter-muter. Jadi, no, tokonya ada di situ tuh. Yang hijau itu kelihatan kan? Tahu aku burung. Tuh. Adem. Ada nenek-nenek. Ada jalan-jalan. Semua sudah bisa jalan keluar sekarang. Pelan-pelan. Orang-orang keluar. Mami-mami pada keluar. Tuh. Aku mau nyebrang lewat sini aja deh, lewat jembatan kecil. Kebalikin kameranya ya. Aku mau lewat sini. Tuh, ini sungainya yang kemarin. Oh, ada ikannya di sini. Ikannya banyak loh. Ini penuh nih sungai ini. Sungai yang hanya untuk jembatannya kecil. Di sini ada jembatan juga, cuman itu untuk mobil, ngeri. Mereka bikinin jembatan kecil untuk tuh. Jadi ini tuh sungai ini tuh kalau lagi ada hujan gede berhari-hari, 1-2 hari aja ini meluap penuh sampai nyentuh jembatan loh ya.
Tuh ibu-ibu pada jalan, suami istri boleh. Kemarin-kemarin gak boleh jalan berdua. Sekarang boleh. Aku mau nyebrang di sini. Nyebrangku di sini. Ini adem. Nanti aku pulangnya mau lewat sana. Tapi aku mau beli beras dulu. Katanya ada di toko itu, kata Cedona. Di toko sebelah sana itu. Jadi aku mau ke sana ya. Ini berasnya nih yang mirip dengan beras Indonesia. Sudah belanjanya tuh di Mercadona sana. Cuman beli tiga barang aja. Tiga barang yang aku perluin, yang aku kehabisan di rumah. Jadi kita lanjut jalan-jalannya ya. Jadi ini pertigaan. Ini jembatannya tuh lihat. Banyak hijau. Aku mau ngambil uang cash. Karena nggak punya uang cash. Jadi aku lagi nyebrang jalan. Jembatan yang satunya itu tadi ternyata ada khusus untuk jalan kaki. Nah, di sana. Suamiku di mana ya? Nanti aku telepon dulu deh. Lagi naik sepeda. Aku sudah ke banknya. Aku buka aja ya. Ungap. Suamiku udah sampai. Udah selesai naik sepedanya. Dia hampir 1 jam naik sepeda tadi. Dia lagi on the way ke sini. Katanya enggak jauh dari bundaran itu. Aku mau cegat di sini karena aku tadi sudah ke itu dia. Itu dia datang. Dia datang. Go. Go. Oh, sampai di Biak? Oh, seksi. Lihat. 15 km. 15 km, c'est pas mal. Je suis allé presque jusqu'à Rodeo. Allez, je rentre. 15 km. Adeo. Tu veux monter derrière? Mao, naik. Boleh dibonceng di sini. Aku mau ikut pulang. Allez, salut. Allez, go. Ciao. Udah 6 bulan dia nggak naik sepeda, ya lumayan lah. Itu dia suamiku. Udah muter 15 km katanya. Aku pakai masker lagi karena jaga-jaga. Jadi suamiku sudah selesai naik sepedanya tadi ya. Aku udah muter-muter ke supermarket kemana. Dia udah naik sepeda 15 km. Kalau di Paris biasanya dia 30, paling sedikit 25 km. Tapi di sini karena belum tahu pisnya, belum tahu apa namanya jalannya, jadi dia masih ragu-ragu buat naik sepeda. Cuman hari ini dia putuskan untuk keliling-keliling cari pis, karena nggak mungkin dong dia minta tolong ponakannya nganterin dia naik sepeda. Jadi dia harus berusaha sendiri. Terus tadi dia berhasil sampai ke Rodeo katanya. Rodeo itu arah ke Barcelona kalau nggak salah. Alah. Aku mau beli baget dulu. Jadi nanti aku mau pulang. Jadi
biasanya kalau dia habis naik makan siang ya. Yang di sini bukan lapar ya, puasa itu haus. Di Eropa itu puasa itu yang lapar sih masih bisa ditahan, cuman hausnya ini karena ini udah mau musim panas, jadi kering udara itu. Kalau di Indonesia kan masih lembab-lembab gimana ada humid ya. Kalau di sini panasnya kering. Kita lanjut lagi jalan. Orang mau ke bank aja ngantrinya gitu. Aku mau beli baget dulu ya. Ini bang, di belakangku bang.